kayak suatu warna ya bro. Iki bro, ini kok wedi bro. Aku tambah bener. Tambah ini telur satu mas. Jadi berapa totalnya biar enak gitu. Biar apa ya? Ini pentungan yang baru. Wow. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua, Duo Dinosaurus. Nah, sekarang ini mas ya, kita ini berada di daerah mana mas? Ini di Jalan Dewi Soekardatu, Nargosari, nomor 19, belakangnya Kelapa Pekan kiri. Mantep, itu paling benar. Iya, benar. Nah, ngomong-ngomong ini kita mau mencoba kulineran apa di sini, Bre? Kita mau nostalgia ya. Ini bakso Ribut 88 yang pernah kita liput. Kita liput lagi karena ini lagi makin viral dan ada menu baru, Bre. Apa itu, Bre? Ini ayam. Mantap. Langsung saja teman-teman, kita coba dan kita tanya sama ownernya. Let's go. Assalamualaikum. Ini dengan Mas siapa ini? Mas Ribut. Mas Ribut. Penjual bakso legendaris ini, Bre. Dari Kota Malang ini. Ini sudah lama mas jualan bakso Ribut 88 ini ya? Iya. Sekitar 20 tahunan lah. 20 tahun. Nah, ini bukanya mulai jam berapa sampai jam berapa ini? Jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Ngelong lur. Ngelong berarti bre. Nah, di sini seporsi baksonya tuh mulai berapa sampai berapa harganya mas? Jadi harga 5.000, 10, paling mahal 20. Berarti dari ya? Dari 5.000 sampai 20 bre. 20 23. Dapat 3. Mantep banget ya. Mantep pol pokoknya. Nah, itu ada menu baru itu apa, Mas? Ini ayam itu. Ini ayam. Itu berapa itu porsinya? Satu porsinya. 8.000. Itu yang original gitu ya, Mas? Kalau tambah ceker kepala berapa? Kalau tambah ceker kepala 10. 10. 10.000. Murah meriah, Bro. Murah, Bos. Oke, Mas. Solo saya buatkan 2 porsi bakso 3 dan 2 porsi ayam. Mie ayam. Oke, makasih, Mas. Assalamualaikum. Wih, gak juga dapat tahu sama dapat semua. Oh, gak dua, friend. Lebih one, friend. Gak dua. Mau ditambah itu lebih gede. Wow, kuahnya, friend. Kayak suatu warna ya, friend. Kayak sebuntut. Sebuntut. Oh, goreng. Oh, gini kan lebih menggoda. Oh, iki, friend. Ini kok wedi, friend. Aku tak pernah bicara mas. Aku standar teh, friend. Aku tak pernah bicara. Biar ada bedanya. Ya, kasarnya apa halus? Yang kasar. Kasar pastinya. Yang kasar. Oke. Tambah ini telur satu mas. Jadi berapa totalnya? Biar enak gitu. Oh mantep, friend. Kalau segini berapa? Kalau segitu berapa mas? Ada bedanya. Kalau segini berapa ini mas? Yang ini 20. Ini 20. Ini 30. Oh ini 30. Ini 20. Wah, biar tahu ya. Biar tahu aja. Orang tinggal pilih. Tapi jarang. Ini pentungan yang bonus. Wow. A few moments later. Lah, ini teman-teman, kita pesen 2 porsi brutal bakso pendungi Hanoman. Ini namanya bakso ganjel trek. Ini bakso iga ini. Yang ini original. Yang ini original 20.000. Kalau yang ini, Mas, ini tambah pentol besar 2, 30.000 ya, dia keren. Ini namanya ganjel trek. Pendungi Hanoman. Dan kita juga pesen menu baru di sini, Pak. Mie ayam Ribut 88. Harganya berapa, Bre? 8.000 kalau original, Bre. 8.000 kalau tambah kepala ceker, pundak lutut kaki. Mantap banget ya. Langsung kita coba, Ben. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Amin. Amin. Pengen pertama iganya, bro, iganya. Memang sudah menggoda banget, bro. Ini. Kan sebelumnya kita icipi itu, bro. Kuahnya, bro. Kuahnya dulu karena belum kecampur, ya. Karena belum kecampur dengan sausnya. Memang sudah kita kasih saus, cuma belum tercampur rata. Kita coba. Luar mandiri. Monggo. Monggo. Enak banget kuahnya, bener. Tidak diragukan lagi ya untuk kuahnya bakso Mas Ribut cara ini udah legend banget dan aku jalan karena dari kecil, Pak. Berarti ini sejak sampean kelas berapa ini ya? Kelas SMA. Nasi SMA udah langganan Mas Ribut dari 20 tahun. Ini saya mau mencoba pentungan iganya ini. Ini ya, besar banget ini porsi gak ada akhlak ini kan gak salah ya. Porsinya brutal. Segini. Lihat guys. Oh iya. Wow. Ini namanya gepuke maling. Penting ya, teman. Gila trek. Kita trek dulu, Bek. Monggo, Joyo. Enak, Pak. Gila banget nih. Teksturnya itu agak kasar ya, Bren. Tekstur dari lapisan iganya ini. Terus ada dagingnya, iganya itu ada dagingnya, Bren. Dagingnya enak, Bren. Gini, yang bikin enak tuh ya, lapisan bakso atau pentol ini benar-benar khas banget dari bakso Ribut 88, Bren. Tekstur itu berurat, enak, dan nyapi banget karena ini cerot-cerot daging sapi, Bren. Enak banget, bener. Kita makan ini aja, nggak pakai main apa, enak banget ya. Cukupin aja, cukupin aja, cukup ya. Parah, juara ini, Pak. Coba enak banget. Kita coba ini, pentol yang lainnya juga ada di sini, Bren. Ini juga ada tahunya, pentol tahu, somai, gorengan juga. Karena ini bakso Malang ya, jadi lengkap banget. Ini kita coba pentol tahunya ini, monggo. Monggo. Kuahnya memang juara. Seger banget. Tak heran ya, kalau di sini terlalu rame banget. Apalagi weekend. Bakso Ribut ini jadi andalan di kota Gresik, Bren. Apalagi di daerah Giri ya. Di daerah Giri. Banyak saya heran kan, Bren. Tempatnya ini kan masuk ke dalam gang ini. Tapi rame banget. Jadi kalau ramai itu tidak usah diragukan lagi rasanya, bener kan? Ngomong kok. Mantap pol. Ya gini ini 5.000, Bren. Pentol ukuran juga sedang ya, tapi 5.000. 5.000-an. Murah ya, kok. Saya cukup makan yang ini saja sudah mantap ini ya. Nah. Enak banget ini bakso kacaran yang 5.000-an. Mantap banget. Wah enak, Pak. Nyapi banget ini. Kan ya? Ini dagingnya ini. Daging muda ini. Mantap, Pak. Ini namanya ya, kenikmatan tiada tara, Pren. Kenikmatan yang hakiki, Pren. Hakiki. Mantap banget, Pak. Ya, apalagi ini. Ini yang menggugah selera ya. Baru kita mampir ini, Pak. Pentungannya ini. Ini enak pakai pisau sebenarnya. Coba ya pisau. Tapi Mas, kalau bagi saya enggak lepo kalau pakai pisau. Oh, kan selera orang beda. Kita kan orang kota, kamu enggak. Nanti gimana? Saya mencoba nanti ya. Ini ayam dipadu dengan bakso. Bener banget. Mantap banget. Coba aja, Pak. Aku mau iris-iris dulu ya. Ini ayamnya, teman-teman. Oh, namanya bakso tetelan, Pak. Saya padu sama pentungannya ini. Mantap ini. Kalian coba mie ayamnya. Karena udah awe-awe ya mie-nya. Protes. Awe-awe. Makan aku. Kamu gini tetap kejar. Oke. Kita coba mie ayam Ribut 88. Oke. Nah, coba lagi. Monggo. Monggo. Ternyata menu barunya tetap enak, Bre. Bahkan lebih enak ini ya. Kata-kata kan menu baru kan awal-awal kan standar ya, atau hambar. Ya, hambar. Ini enak banget ini.
tangan-tangan wang ini, Mas. Tangan-tangan wang. Ini. Ini ayam murah, bakso murah, murah. Tempat makanan murah kalau di sini, Bos. Karena ya di Kota Karjil itu kenal dengan kuliner murah-murah, Pak. Nah, kan juga enak, Pak. Bentukannya. Aku tambah topping pentol telur. Wah. Ini ayamnya istimewa. Lezatos. Mama lihat lezatos. Pentol ya? Pentol telur? Pentol iga. Makin enak banget. Di sini murah meriah, orangnya juga ramah banget, tempatnya juga enak ya. Enak. Nyaman pokoknya ini. Cocok banget lah. Telurnya juga utuh ya, telur ayam. Sampingnya gimana? Oke teman-teman ya, kita udah cobain bakso dan mie ayam dari Bakso Ribet 88. Untuk bakso iganya ini juara banget, murah banget, ngeprul banget ya. Pol ngeprul ya, Bren. Bakso ini super mantap, nyam-nyam pol. Dan mie ayamnya juga super istimewa, mantap pokoknya, Bren. Gila, untuk mie ayamnya murah meriah, 8.000 ya, itu original. Kalau kalian tambah topping seperti ceker, kepala, ceker, atau bakso itu cuma 1.000 rupiah. Murah banget. Oke teman-teman, sekian dulu kita berburu-buriner. Habis hujan deras ini ya. Cocok banget ya. Cuacanya sadu, makannya hangat-hangat dan enak ini. Benar-benar bikin nikmat dan kantong tetap kita nyaman. Karena murah meriah. Oke, jangan lupa kita subscribe channel kita berdua agar kita lebih bersemangat untuk berburu kuliner di Kota Gresik dan kota-kota lainnya. Dan jangan lupa untuk selalu tekan tombol notifikasi loncengnya teman-teman supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kita berdua. Karena coba kita akan terus berburu kuliner setiap hari memberikan dan menyajikan video yang pastinya bikin nyiler. Mas Rafa. Salam doang dari Rafa Agro Channel dan YouTube Baru Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam Dinosaurus.